persiapan buat lockdown selama 2 hari. Oke, sampai ketemu di mall. Ke dalam mall. Ini mall ini nih sebenarnya udah dibuka sebelum corona wabah ya. Jadi mall ini baru dibukanya nih bulan sekarang. Nah, kebetulan kita belum pernah sama sekali ngeliat mall ini. Mall ini katanya sih mirip-mirip modelnya tuh desainnya tuh kayak yang di Sydney gitu deh. Nah, jadi sekarang kita mau coba masuk ke dalam, mau sambil lihat, mau belanja bulanan, belanja mingguan tepatnya. Langsung aja yuk kita masuk yuk. Yuk, come on. Yuk, come on. Ini pertama kalinya kita menginjakan kaki di Dennis Mall Baku. Berlokasi di pinggir Laut Kaspian, Dennis Mall terdiri dari 5 lantai dan memiliki luas 120.000 meter persegi. Membuat mall ini menjadi salah satu destinasi favorit untuk dikunjungi. Dennis Mall ini memiliki bentuk arsitektural yang berasal dari lambang Azerbaijan. Desainnya juga terinspirasi dari bentuk geometris gedung opera di Sydney loh guys. Yuk, langsung saja kita masuk. Kita akan masuk ke Bravo Supermarket yang merupakan supermarket terbesar yang banyak ditemui di Baku guys. Berhubung weekend ini akan diberlakukan lockdown total lagi, jadi gak ada sama sekali kegiatan di luar rumah. That's why kita stok bahan makanan dari sekarang. Nah, sementara aku pilih-pilih barang sambil kita review harga-harga barang di sini guys. Barang apa yang di sini lebih murah tapi di Indonesia mahal atau sebaliknya? Harga stroberi di sini lebih murah jauh loh guys, yaitu Rp90.000 per kilo rata-rata harganya di Indonesia. Daging domba atau kambing sih hampir sama ya guys dengan di Indo, yaitu di harga Rp120.000-an per kilo. Harga ayam boiler di sini juga nggak jauh beda dengan di Indonesia loh guys, yang rata-rata seharga Rp35.000-an per kilo. Harga sosis di sini bervariatif ya guys. Dibanding di Indonesia, harga sosis lebih murah, yaitu ada yang harganya Rp45.000-an per kilo, tapi untuk sosis impor di Indonesia lebih mahal, yaitu di harga Rp100.000-an per kilo. Kol di sini lebih murah jauh dibanding di Indo, yang per kilo di Indo dihargai Rp12.000-an sampai Rp17.000-an per kilo. Harga Coca-Cola di sini lebih murah guys dibanding di Indonesia yang dihargai Rp18.000-an per 1,5 liternya. Di sini itu banyak banget produk jus buah kotak loh guys, dan harganya pun murah-murah. Lebih murah dibanding di Indonesia yang di Indo sendiri harga terbaik jus buah itu di harga Rp25.000 per liter. Di sini produk beras basmati banyak guys, jadi murah-murah harganya. Di Indonesia dihargai Rp150.000-an per 1,8 kg-nya, jadi lebih murah di sini guys. Nah, ini lagi diskon nih guys, kebetulan lagi diskon, kita beli aja deh ini ya. Nah, ini dia produk seafoodnya. Agak sulit untuk kita di sini yang ingin makan udang segar guys. Kami biasanya membeli udang frozen ini yang harganya jauh lebih mahal dari harga di Indonesia, karena produk ini adalah produk import guys.
Ikan salmon di sini harganya tidak jauh berbeda dengan salmon di Indonesia, sekitar Rp230.000 sampai Rp250.000-an per kilonya. Kita sekarang berada di rak mie instan Azerbaijan ya guys. Walaupun rasanya nggak senikmat Indomie, tapi ya lumayan lah buat ngilangin kangen. Tetep loh Indomie seleraku. Hampir mirip lah kayak Indomie. Kita lanjut ke rak teh nih guys. Di Azerbaijan sendiri, teh merupakan minuman paling diminati penduduk lokal. Mereka meminum teh kapan saja, di mana saja, dan setiap musim. Tidak heran jika banyak sekali jenis teh yang diproduksi oleh Azerbaijan sendiri. Minyak goreng di sini rata-rata terbuat dari biji bunga matahari loh guys, yang banyak mengandung lemak tak jenuh dan dapat membantu mengurangi kolesterol. Sedangkan di Indonesia, kita biasa menggunakan minyak kelapa sawit. Azerbaijan juga terkenal dengan produk susunya yang nikmat guys. Untuk harga berkisar di antara 11.500 sampai dengan 16.000-an rupiah per liternya. Relatif lebih murah dibanding di Indonesia sih ya. Untuk harga tepung terigu di sini lebih mahal guys, yaitu 19.000 per kilonya. Terakhir, sebelum pulang kita mampir untuk membeli sarapan pagi. Untuk jenis sereal granola di sini juga lebih murah guys. Harga berkisar 25 sampai 35.000 per setengah kilogramnya. Be careful, baby. Sekarang aku udah berada di luar dari mall. Nah, di belakang mall ini tepatnya ada kayak pantai gitu. Cuman pantainya nggak ada pasir. Jadi kayak laut lah ibaratnya ya. Boleh dilihat tuh banyak banget kayak gedung-gedung udah di pinggir pantai gitu. Ini pemandangannya bagus ya kalau sore. Bisa buat jalan-jalan. Nyantai sore duduk. Terus juga di belakang aku juga ada kafe sebenarnya. Jadi itu view-nya bagus banget. Bisa lihat sebelah sana juga, mungkin keluarga di sana. Nah, ini adalah Laut Kaspia yang merupakan danau terluas di dunia. Danau ini merupakan danau yang berciri-ciri seperti laut, yaitu berair asin, sangat luas dan berada di atas kerak samudra. Karena itulah danau ini sering disebut laut. Danau ini terletak di antara Eropa dan Asia loh guys. Jadi kesimpulannya guys, ternyata harga bahan-bahan pokok di supermarket Azerbaijan tidak semahal seperti negara-negara Eropa lainnya. Bahkan harga mayoritas produk di sini hampir sama dengan harga di Indonesia. Jadi sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Kita akan lanjut di next vlog berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share nih jika kalian suka. Bye!